Baik, para mahasiswa, kita akan lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Lebih dari untuk terus meningkatkan amal kebaikan tak termakdur nahi bungkar walaupun kemarin saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Istilah-istilah yang pertama adalah ini, kalau saudara mau lengkap ini saya ambil yang penting-penting saja. Tapi kalau saudara mau lengkap, silakan hadir SMA 033432 tahun 1994. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa SMA yang rata-rata dipakai untuk bendungan itu adalah SMA lama. Mungkin ada beberapa SMA baru, tapi tes-tes ini lama. Pertama adalah banjir desain. Banjir desain itu adalah aliran banjir yang masuk ke waduk dalam jangka waktu terbatas. Jadi misalkan di sini adalah sungai, begitu lah banjir desain adalah banjir sudah desain begitu. Dalam beberapa jam atau hari baik dalam desain bendungan. Debit banjir desain adalah aliran puncak banjir desain. Debit banjir maksimum boleh jadi di sini PMB atau debit banjir terbesar antara dengan mengandalkan semua faktor menik semua faktor secara kebetulan menghasilkan curah hujan dan pasang besar dan tidak akan terlampaui. Jadi maksimum, jadi tidak mungkin terlampaui. Cuman saya tegaskan lagi di awal bahwa desain saudara itu nantinya kan spillway adalah untuk men-spill out aliran. Jadi aliran di atas normal water level atau NGL di atas NGL maka dia akan di-spill out keluar di-spill. Nah di sini plus belalai terjadi terus sudah di-spill out maksimum di sini adalah misalkan di sini adalah H1. Nah di sinilah maksimum itu terjadi. Tidak mungkin lebih dari sini. Ya tidak boleh bahwa aliran akan melimpas melalui tubuh bendungan. Ini sangat-sangat tidak boleh. Maka bendungan Anda langsung bisa dikatakan failure atau gagal. Si banjir maksimum sudah, muka air waduk maksimum adalah elevasi muka air. Jadi sudah dan muka air waduk maksimum adalah elevasi muka air yang diisikan dalam waktu ditentukan terhadap kebijakan minimal yang telah disepakati. Lalu muka air waduk normal adalah elevasi muka air maksimum dalam waktu pada kondisi eksploitasi normal. Penulisan banjir atau reservoir rating
di sini investor. Kalau proses pelacakan banjir untuk menentukan waktu kejadian muka air dalam waduk, debit masuk waduk, maupun keluarnya berlimpah secara berurutan. Lalu tampungan banjir dan ruang di dalam waduk menampung banjir bisa sama dengan selisih antara muka air maksimum pada waktu banjir dan muka air normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tipe bendungan ini khusus mengenai tipe bendungan saya buat satu video khusus, silahkan dilihat di situ lengkap. Yang pertama adalah topografi. Ini harus saudara lihat. Jadi pertama adalah topografi. Di sini harus saudara lihat profil potongannya seperti apa, konturnya seperti apa, garis tingginya seperti apa. Jadi profil aslinya ini seperti apa, dia apakah di lembah atau di sungai atau bagaimana, atau di dekat permukiman, itu harus saudara pertimbangkan. Ini kedua kondisi geologi. Apakah di sini tanah aluvial atau misalkan tanah endapan, itu berbeda terhadap tipe bendungan saudara yang nantinya akan misalkan diklasifikasikan sebagai berikut: besar muatan membebani dan lapisan endapan sungai. Kedua adalah kekuatan dan kesalaman dari batu fondasi. Itu ada data keendapan air pada fondasi. Yang ketiga adalah spillway-nya. Spillway saudara mau apa? Apakah mau tipe morning glory kah? Side spillway kah? Frontal spillway kah? Ini akan berbeda terhadap tipe bangun saudara. Misalkan kalau saudara pakai arch dam, itu akan mudah menggunakan tipe frontal spillway daripada side spillway. Tapi kalau misalkan tipe urugan, baik itu rock maupun earthquake, saudara bisa menggunakan side spillway atau morning glory. Yang keempat adalah seismic activity. Ini yang perlu saya tekankan karena Indonesia adalah di zona gempa dunia, di cincin, jalur cincin api dunia. Makanya subur lebih banyak bencana, oleh sebab itu harus hati-hati dalam merencanakan. Ini kelima bendungan tadi sudah saya sampaikan, bisa dibaca sendiri. Pemilihan lokasi bendungan tadi, kriteria topografi sudah, kriteria geologi sudah, sekarang adalah kriteria hidrologi. Di sini berdasarkan apa? Berdasarkan volume air yang direncanakan. Jadi kriteria hidrologi harus bisa dibuktikan bahwa volume tersebut akan terpenuhi pada desain bendungan saudara. Ada beberapa faktor alam yang juga diperhatikan dalam pemilihan lokasi bendungan. Yang pertama adalah tipe, besar dan tinggi dari bendungan yang sudah rencanakan. Yang kedua, keadaan tanah untuk merencanakan donasi bendungan saudara. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk konstruksi. Yang keempat adalah rencana pengembangan atau rehab bendungan saudara. Yang kelima adalah masalah timbul akibat meluapnya reservoir atau daerah genangan saudara. Apakah membanjiri sawah penduduk, misalkan mengajari rumah penduduk, itu harus saudara beri mengenai yang datang. Lalu yang terakhir adalah pengaruh pada daerah hilir ini di hulu. Tujuan dari pengembangan sebetulnya adalah untuk mengelola banjir, irigasi, PLTA, industri, water supply, layar pelayaran. Ini kalau benar-benar besar ya, kalau enggak besar ya enggak usah sampai pelayaran juga. Perikanan, rekreasi, dan penempatan daerah rendah. Oke, kita akan masuk pada tahapan perencanaan. Secara simpel, di awal sekali sudah saya jelaskan bahwa perencanaan bendungan itu bisa dilakukan dengan subkom atau setelakom. Silakan dibuka lagi videonya. Cuma di sini saya akan lebih detail. Jadi yang pertama adalah studi kelayakan pendahuluan, the pre-feasibility study. Yang kedua adalah baru lagi studi kelayakan. Yang ketiga adalah teknik atau detailan. Yang keempat adalah studi kelayakan pendahuluan. Kita ini adalah awal dari tahapan perencanaan. Di sini untuk mengumpulkan data, pengujian data, perencanaan topografi lebih lengkap, tadi grafi dan lain sebagainya, lebih mengumpulkan potongan. Jadi, misalkan itu
Pendidikan geologi ini biasanya sudah lupa pendidikan geologi, uji data hidrologi, dan sebagainya. Supaya nanti ketika benar-benar kirim sama kan, dikelayakan. Hitungan teknis itu masih bisa secara ekonomis dan benar-benar lebih akurat. Nah, kemudian data kapal. Data itu perlu dikumpulkan setelah yang pertama kali. Peta topografi, peta geologi, tiga data foto udara, yang keempat adalah data klimatologi, yang kelima adalah data hidrologi, yang keenam adalah data jaringan irigasi. Kalau tanah tujuan dibangun bendungan sutara adalah untuk pengairan irigasi, lain-lain. Dan contoh di peta topografi yang lainnya bisa digunakan untuk perencanaan asbinungan sutera. Misalkan kalau saya membuat asbinungan sutera di sini, asbinungan BB misalkan, itu anda harus perhatikan mana yang lebih jadi peta topografi dan mana yang lebih bahaya misalkan. Tapi misalnya lebih murah gitu, itu misi cici misalkan lebih mungkin dan biar secara cepat praktik ini jadi anak dan lebih ini enggak ya dan itu kan itu kalau dalam peta kontur ini aku sudah titik siapa yang begini pas itu titik tapi mungkin lebih itu masih lebih baik daripada titik tapi namanya jelek banget gitu harus secara pertimbangkan dari titik tapi kemudian menduduk kita bantu kasih lagi jangan terlalu tapi aku dan contoh foto udara di lintas atas di buku di sini adalah bentas uji tanah yang saya melihat di sisi usaha. Jadi ujiannya dimaksud dalam melakukan kalibrasi data-data yang sudah terkumpul. Itu dilakukan dengan membandingkan atau pemeriksaan dari kesamaan dari data data unggul dan rahasia sebelumnya. Jadi kelayakan, jadi kan visibility, sekarang visibility. Ini jadi itu hal yang desain yang telah dibuat terlebih dahulu. Kami lebih kecil. Ini teknis sekali bisa dibaca sendiri. Kemudian topografi lingkup kegiatan memasang UTM, pengukuran polikon dan waterfall, pengukuran situasi detail rencana waduk dan genangan, pengukuran profil wilayah pengembangan, ini sekitar kasus dulu, penerapan dan banyak pengalaman dan yang bisa dapat hasil pengukuran. Itu contoh-contoh saja itu meteorologi intinya data yang diperoleh adalah suhu, kelembapan, hujan, angin, dari ini penting ya nantinya ya di perencanaan adanya dari penguapan dan lain-lain misalkan untuk penjagaan dan sebagainya. Dan jika telah hidrologi menjadi parameter hidrologi ini paling penting adalah untuk merencanakan waduk saudara. Menjalankan waktu itu harus dari data hidrologi yang tepat dan runtut. Ini bisa dibaca sendiri. Ini bisa dibaca sendiri.